jumpa lagi dengan gua di channel Mushroom. Kalian pasti tahu kan Jupiter yang ini yang pernah gua post, tapi tampilannya belum kayak gini. Nah, di video kali ini gua mau jelasin apa aja yang udah di-upgrade, perubahan dari yang kemarin. Kita mulai dari depan dulu. Yang kemarin pakai saringan sebelah sini udah dicopot, diganti sama proji. Boleh dinyalain motornya biar kelihatan projinya, bro. Lanjut ke bawah. Nah, ban masih tetap yang kemarin, pakai Plemo, cuman velgnya diganti sama Virosi warna biru. Lanjut ke samping, blok kopling kita perbaiki lagi, dicat ulang, cuman udah agak lama sih. Jadi dadas, huh? Kayak gini. Terus lanjut bawah. Knalpot kita ganti, yang kemarin pakai kaliber kita ubah pakai CLD tipe C3 ini C3 terusan underbun kita, huh? Sekarang kita pakai underbun yang jaya. Lanjut belakang, sebleker kita masih menggunakan USS yang kemarin juga sama, masih menggunakan USS. Velg belakang kita ganti sama yang biru juga sama. Yang biru bannya masih yang kemarin. Lanjut samping, stripping kita ganti yang baru lagi karena yang kemarin udah agak jelek, warnanya udah agak kusam, makanya gua ganti lagi tapi nggak dicat ulang. Ya mungkin segitu spek luar yang kemarin gua ubah. Ke seberapa sih, cuman memerlukan ya lumayan lah bagi pelajar, tapi hasilnya ya keren lah, enggak malu-maluin amat, cocok buat harian, pelajar, tongkrongan, ya masuk. Itu dulu video buat yang sekarang. Jangan lupa seperti biasa like, comment, subscribe, bantu support channel Mushroom agar terus berkembang, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.